teman-teman. Hari ini kami mau memasak mango sticky rice. Bahan-bahannya 500 gram beras ketan, 500 ml santan cair untuk memasak beras ketan, dan untuk kuahnya 500 ml santan kental, 40 gram gula pasir, garam secukupnya atau setengah sendok teh, dan tepung maizena 1 sendok makan, daun pandan sehelai, dan mangga. Ya, siap masak ya? Iya. Masak? Yaya suka? Yaya suka? Oke, kita mulai. 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Mili santan agak cair, Yaya udah gak sabar. Nasinya udah masak, beras ketannya. Ayo kita buka. Ayo kita buka. Nyami-nyami. Nyami-nyami. Gimana? Nyami-nyami. Wah. Kita aduk. Ya udah masak. Nggak perlu disantanin lagi. Yaya suka. Asya. Ah!
gak boleh nangis. Ah, Mam, la 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 mobil udah.